mari kita melakukan perjalanan. Kita akan menemukan banyak lika-liku, dan mungkin beberapa kali akan menempuh jalan yang salah, dan kita juga akan merasa lelah. Tetapi, jika kita menjalani semuanya, kita akan menemukan tujuan terbesar kita, yaitu diri kita yang sejati, dan diri kita akan diubahkan di sepanjang perjalanan ini. Apa kamu siap? Mari kita berbicara tentang anugerah yang mencari. Jika anugerah adalah hadiah Allah yang berupa kasih yang sempurna bagi kita, maka anugerah yang mencari adalah kasih Allah yang sempurna, yang menemui kita di saat kita masih bertekad untuk menaklukkan perjalanan dengan cara dan kekuatan kita sendiri. Sama seperti Adam dan Hawa, kita telah menyerah pada pencobaan bahwa cara kita akan lebih baik daripada cara Allah, dan percaya pada kebohongan bahwa peraturan-peraturan Allah hanya ada untuk mengendalikan kita. Namun Allah pencipta kita, yang mengetahui kerentanan dan kelemahan kita lebih baik daripada kita. Ia melihat bahaya di depan dan tidak pernah menyerah untuk memanggil kita kembali ke jalan yang lebih baik. Allah yang menciptakan kita untuk adanya hubungan dan yang rindu untuk melakukan perjalanan bersama kita sebagai teman, tidak pernah berhenti menjangkau kita, menawarkan untuk membantu kita menjadi pribadi yang Allah kehendaki. Anugerah yang mencari adalah Allah menemui kita di jalan yang telah kita pilih, dan dengan setia memasang tanda-tanda peringatan dan penanda jalan, mengarahkan kita kembali ke jalan yang lebih baik. Ini ibarat Allah memberi kita peta untuk membantu kita melihat gambaran yang lebih besar, mengenali kapan kita menyimpang dari jalur, dan mengenali bahaya dari jalan yang kita tempuh. Anugerah yang mencari mengingatkan kita bahwa ada cara yang lebih baik, menyatakan bahwa kita selalu disambut. Anugerah ini menyambut kita ke jalan yang lebih baik, jalan Yesus.